Iya sayang, kamu di mana? Oh di Amerika. Jauh banget kamu, cuma pipis doang di Amerika. Itu bedak-bedak skincare itu yang lapis emas itu masih ada? Pakai, 1 jam itu harus ganti. 1 jam langsung didempul lah gitu. Iya, iya. Sombong amat. Di satu hari tanpa sengaja kita bertemu. Mbak, lagunya itu barusan buat Mbak loh. Eh, bentar. Lagi sendirian enggak? Ya. Aku boleh gabung enggak? Oke. Enggak, kenapa lagi sendirian juga sih gabung gitu. Kita kan udah kenal nih sama Mbak Putri. Kapan-kapan boleh dong aku bonceng Mbak Putri berdua. Boleh nggak ya? Boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh. Tapi jangan deh. Kenapa? Takut kena tilang nanti Mbak. Kok bisa? Kan kita cuma berdua. Iya berdua sih. Tapi kita bakalan bertiga gitu. Sama? Sama siapa? Aku, kamu, sama cinta kita dong. Dan bawalah aku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu. Five minutes later. Halo, assalamualaikum. Iya sayang. Kamu di mana? Oh di Amerika. Jauh banget kamu. Cuma pipis doang di Amerika. Itu uang yang udah aku kasih udah habis. Padahal 100 juta itu loh. 100 juta harus habisin 1 hari dong. Sombong amat. Kenapa cuma 1 minggu doang? Itu bedak-bedak skincare itu yang lapis emas itu masih ada? Pakai, 1 jam itu harus ganti. 1 jam langsung didempul lah gitu. Iya, iya. Oh ini aku lagi nyantai-nyantai sih. Cari yang kedua, gak apa-apa kan ya? Oh gak apa-apa, makasih. Ntar aku kirim deh transfer. Maunya berapa? Oh, kamu jangan kayak orang susah, jangan kayak orang susah. Udah. Itu nanti mobil ya. Kamu kalau bisa beli yang roda 5 aja. Roda 4 itu udah awam. Awam itu kalau di sini. Roda 5 paling enggak di atas rodanya yang satu itu. Oke, besok aja deh ya, ya. Oke. Ah, mau dinyanyiin? Ya udah aku nyanyiin sayang. Nyanyi apa? Cicak-cicak di dinding. Boleh. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor janda. Eh, gimana? Nyamuk, oh iya, sorry, aku udah lupa sih sebenarnya. Datang seekor nyamuk, hap, yang baju biru. Enggak, aku lagi ini siapa? Ngelihat orang barusan, ngelihat orang pakai baju biru, dia mau ini apa, mau pesan kayak gitu. Oh ya udah dilanjut aja dulu ya. Biar aku nyantai-nyantai dulu di sini sayang ya. Oke. Okay. I love you so much sayang. Mwah. No. Ada-ada aja ya sumpah. Aku mau nyanyi dulu. Di satu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali.
mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Lagunya itu barusan buat Mbak loh. Kenapa Mbak? Eh bentar, lagi sendirian nggak? Aku boleh gabung nggak? Oke. Ini Mbak, saya soalnya lagi sendirian juga sih, gabut gitu. Dari mana Mbak? Kenalan dulu. Aku Dodit. Dodit. Aku buka aja deh kayak gini. Barusan Mbak udah dengerin aku ya? Iya. Gimana? Awal gimana sih? Ya, pertama gitu gimana? Kayak jelek gitu. Enggak, memang aku sebenarnya kalau lagi nyanyinya gitu ya, memang dasarnya jelek sih. Tapi kalau udah ketemu sama cewek cantik gitu, jadinya rasionya itu bisa kemana-mana Mbak. Masalah hati soalnya. Lagi ini apa namanya? Baru pulang kerja atau gimana? Iya, ini baru pulang kerja. Kerja di mana, Mbak? Kebetulan aku kerja di ini, di Cempaka. Oh, kerja di Cempaka. Ini ya? Kayak promotor HP gitu ya? Iya. Benar. Biasanya kalau HP itu ada garansinya ya? Garansinya. Ada garansi. Biasanya kalau urusan aku sama Mbak ada garansinya juga nih. Tahu enggak kepanjangan garansi itu? Gangguan cinta antara kita berdua. Telah lama ku pendam perasaan ini, menunggu hatimu menyambut diriku. Suka dinyanyiin emang Mbak ya? Suka sih. Suka. Boleh gak aku nyanyiin Mbak ya? Boleh. Lagu apa ya? Mbak biasa suka. Tapi lagu. Ada seweran gak? Enggak lah, enggak ada. Gratis ya? Kan gak lagi ngamen. Aku ada lagu nih sebenarnya buat Mbak. Lagu ini biasanya lagu Arab. Lagunya lagu Arab. Ini ceritanya kayak apa ya? Lagu ini menceritakan tentang kekasih yang mengkhianati kekasihnya. Aduh, pernah dikhianati? Sering, aduh. Sama ya. Jadi aku nyanyiin ya. In kunti lali. Aku berkembali, Analia, pasti hidupmu di anilni. Bisa salam, bisa tahannya. Ingkung tihogi, Analia, aku berkembali, Analia. Lagunya itu Mbak, berarti Mbaknya ini terbiasa disakiti ya? Kapan di ini dibahagiakan gitu? Nunggu orang berarti? Iya, nunggu orang yang tepat, bener banget. Jadi gini Mbak, apa namanya? Mbak kan kebetulan kerja di ini ya, tempat HP gitu ya? Iya. Itu biasanya kalau HP beda kartu itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kita beda hati jangan sampai. Enggak, gini, aku kan soalnya pakai Telkomsel. Telkomsel Tri, Mbaknya pakai apa? Pakai sama, pakai Telkomsel. Selain Telkomsel?
ada. Enggak ada. Kayak tri gitu, enggak ada. Ya udah deh aku pakai tri aja. Kenapa? Iya, beda ya kita GSM-nya ya. Ya udah nanti suatu saat biar kita satu kartu aja deh. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Pengamen ini pengamen atau apa gitu? Kalau aku bukan pengamen sih. Apa? Sebenarnya kalau aku sendiri itu suka nyanyi gitu. Suka nyanyi terus ya anggapnya ya iseng-iseng aja biasa gitu. Cuma biasanya kalau aku nyanyi bisa bagus gitu kalau ketemu sama orang cantik biasanya. Iya, iya, tah. Kalau biasa enggak cantik itu enggak bisa bagus. Bang. Begini loh Mbak, aku mau nanya apa namanya? Kira-kira nih, kita kan udah kenal nih sama Mbak Putri. Kapan-kapan boleh dong aku bonceng Mbak Putri berdua? Boleh enggak ya? Boleh enggak? Boleh, boleh. Boleh. Tapi jangan deh. Kenapa? Takut kena tilang nanti Mbak. Kok bisa? Kan kita cuma berdua. Iya berdua sih, tapi kita bakalan bertiga gitu. Sama? Sama siapa? Aku, kamu, sama cinta kita dong ya. Dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Jadi aku gak terlalu mau panjang-panjang lebar gitu ya. Jadi sebenarnya gini nih, kebetulan kan saya sebenarnya nih ya, saya ngerjain Mbak Putri nih. Tahu kayak prank-prank gitu nggak? Kayak pernah nonton YouTube? Tahu sih, dikit-dikit. Cuman ya, enggak. Aku sih fokus kerja aja. Oh, lagi fokus kerja. Hmm. Jadi sebenarnya aku nih sekarang lagi bener-bener, iya ngerjain Mbak Putri. Iya tah. Iya, aku lagi ngeprank. Sebenarnya kameranya ada di mana nih? Di mana? Terus kan di situ ada orang tuh. Nah, di situ. Terus di depan Mbak Putri juga ada. Aku tutupin kayak apa namanya kayak kain gitu, tapi teman yang naruh tadi gitu. Jadi kira-kira nggak apa-apa kalau saya masukin ke konten YouTube saya? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Oke sekarang aku juga mau minta ini dong apa namanya Instagram Mbak Putri. Oh iya boleh. Ada nggak? Ada. Namanya siapa coba? Namanya Ili Putri. Ili Putri Diana. Oh bentar aku coba ini ya. Oke, yang mana? Ili Putri. Oh, pakai Y. Pakai Y. Ili Putri Diana, ini bukan? Aku follow ya. Di follow back dong. Pokoknya jangan yang mau di follow back. Hatinya kalau di follow back juga enggak apa-apa. Lagi sendiri kan ya? Oh, aduh. Sendiri untuk saat ini. Semoga bisa ketemu dengan orang yang tepat ya Mbak ya. Siapa tahu mungkin subscriber saya itu ngeliat Mbak Putri cocok gitu. Ya langsung dibungkus aja. Bungkus lah. Aja, mending aku yang bungkus Mbak nih. Jadi buat teman-teman itu Instagram Kak Putrinya ya. Jangan lupa di follow juga. Dan jangan lupa juga di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak kalian udah nonton. Dan sekarang kita pengen ngajak Mbak Putrinya challenge ya. Kebetulan kan di konten saya ini ada teman-teman juga yang viewer itu mungkin ada yang jomblo gitu. Sama kita sama-sama kaum jomblo lah. Kasih masukan dong. Iya, kasih masukan gitu. Maksudnya kasih semangat. Kak, semangat ya cari kerjanya biar bisa halalin saya gitu. Halo buat kalian, terutama khususnya yang jomblo, cowok-cowok. Semangat ya biar bisa halalin aku. Nah, kalian udah mau semangat kerja, harus semangat. Kerja dong. Aku aja kerja cewek, jadi kalian semua. Apalagi kalian. Jadi terima kasih banyak buat semuanya. Saya Jun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Mbak Putri ya. See you.